ini dia pemandangan dari bawah atau tepatnya di pintu keluar halte Transjakarta Karet Sudirman. Ini sih keren banget. Lebih megah kalau malam karena lampu-lampunya nyala dan orang-orang juga lebih banyak. Kita coba belok ke kanan. Gila sih ini ramai banget. Ini dia hari Sabtu malam Minggu ya. Gila sih. Nah, ini mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas. Banyak yang nongkrong di sini. Ada yang sengaja niat ke sini buat foto-foto, ada juga yang sekedar lewat dan mampir dulu buat foto. Ini banyak juga nih yang pada pakai sepeda ya. Nah, ini dia di depan ini dia lift. Jadi buat yang pesepeda bisa lewat lift ini, atau misalkan yang berkebutuhan khusus bisa juga lewat lift ini. Liftnya gede banget. Nah, tuh ini dia posisi gua dari Jalan Jenderal Sudirman arah ke Bundaran HI. Beginilah pemandangannya. Mewah banget. Nah, jadi jembatan ini dia ada dua. Maksudnya ada dua ini ya, ada dua tiang jembatan. Jadi yang kiri sama kanan itu sama-sama melengkung sih. Gitu. Nah, itu di atas tuh, itu yang biasanya jadi spot favorit ya. Karena view-nya langsung gedung-gedung bertingkat. Nanti coba kita naik. Kayak gimana sih kalau pemandangan dari spot paling atas. Sekarang kita coba explore dulu di jembatan yang paling bawah. Gua gak muda ya, rame banget, healing gratis. Nah, ini dia persis di depan gedung Mayapada ya. Nah, jadi liftnya itu ada dua, yang di sini satu sebelah kiri, yang satu lagi sebelah kanan yang tadi. Ini sih mewah banget. Nah, sekarang coba kita naik lewat lift ya. Ini dia liftnya nih. Nah, ini liftnya itu boleh buat pesepeda juga ya. Karena di atas tuh dibolehkan kita bawa sepeda. Nah, ini dia liftnya guys. Ini luas banget. Nah, ini kita udah sampai guys. Wow, ini dia di depan. Nah, tuh. Ramai banget. Nah, ini banyak juga nih yang pesepeda lewat sini. Karena memang boleh. Jadi ini ada dua garis orange ya. Orange sama kuning. Nah, yang orange ini dia buat sepeda gitu. Jadi kalau yang bawa sepeda ke sini harap lewat yang orange ini. Dari mbak-mbak, mas-mas, ibu-ibu, adek-adek itu ada di sini. Karena ini gratis ke sini. Ya. Healing gratis. Maaf, maaf. Gini nih, Kak.
sekarang coba kita naik ke apa namanya jembatan yang paling atas, karena di atas itu lebih ini ya, lebih menarik, lebih indah view-nya. Nah ini dia nih, orang-orang pada ngapain. Oke, sekarang kita naik. Nah di sini juga banyak banget yang foto-foto, karena ke arah sana itu dia view ke arah Senayan. Kita lihat dulu kayak gimana. Ah, kayak ginilah view-nya coy. Oke, sekarang kita coba naik. Udah gak sabar banget nih. Lihat pemandangan Jalan Jenderal Sudirman dari atas ketinggian. Ini rame banget. Nah ini dia di ujung tuh, spot favorit di ujung. Sekarang coba kita maju ke spot paling depan, karena itu spot favorit. Nah, jadi itu arah ke sana itu arah ke Bundaran HI ya. Nah, ini dia pemandangan dari atas ke jembatan yang bawah ya. Lebih indah karena kalau malam kan lampunya dinyalain ya. Jadi kelihatan lebih megah dan lebih adem juga kalau malam. Lampunya nyala hidup sih. Buat yang penasaran sama suasana jembatan Pinisi ini waktu siang hari, silahkan tonton di video sebelumnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan juga share ya, supaya Mimin bisa terus semangat menyuguhkan konten-konten informatif. Thank you for watching.